بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله bagaimana
gimana bisa gembira itu orang tuli itu ya. Sudah diberi berita gembira, diberikan juga peringatan, ya tidak juga ada perubahan. Kenapa? Ya dia mendengar, apalagi tidak punya perasaan. Makanya orang-orang kafir ini dikatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu kau beri peringatan atau tidak, sama saja bagi mereka. Tidak ada yang menggerakkan hatinya untuk beriman. Kenapa? Khataballahu 'ala qulubihim. Hatinya terkunci sudah, tertutup. Wa 'ala sam'ihim. Telinganya juga tersumbat. Wa 'ala absarihim isyarah, dan ada hambatan pada pandangannya. Jadi kalau ada orang seperti ini, bagaimana cara? Kata Allah Subhanahu wa taala, biar malaikat yang turun cerah. Orang-orang dari kubur bangkit memberikan kepada mereka peringatan-peringatan tentang apa yang terjadi di kubur, dan semua apa yang ada di dunia yang dibelanjakan agar manusia itu beriman. Tidak juga bisa kalau tidak dengan izin Allah. Bayangkan malaikat yang cerah berkadar hukuman-hukuman pada seluruh masyarakat Balikpapan. Ada malaikat yang turun di istiqomah mau memberi ceramah, tidak datang juga, tidak tertarik. Dikatakan sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. Kau beri peringatan atau tidak? Yang bahaya ini, ya itu adalah yang bahaya itu adalah kalau pemimpin atau pengambil kebijakan yang seperti itu tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan akhirat, mau dibawa kemana di masyarakat ini? Makanya bahaya. Ya, sama dengan presiden di Amerika ini, kan tidak punya perasaan. Dia mau membandir negeri-negeri yang ada di Arab itu, ya lari orang saja. Itu kan senjata-senjata yang dibuat oleh mereka semua orang kafir itu. Memperandakan itu negeri yang tadinya damai, aman, tentera, datang mereka merusak. Ya datang mereka. Ketika mau lari kan bingung mau lari ke mana ini. Ya, orang suku Amerika tutup pintu. Karena kebanyakan yang mengungsi adalah orang Islam. Oh di sini tertutup pintu. Tapi negeri-negeri yang punya perasaan, yang percaya dengan hari akhirat, tentu beri bantuan kemanusiaan. Ini heran juga ini, dibombardir dulu orang. Porak-poranda seperti itu negaranya. Dan ini kita saksikan ini sekarang. Ya. Nah kita juga di Indonesia ini karena aman, damai, tenteram, ada juga yang tidak senang. Ya. Ada yang tidak senang. Karena negeri ini sangat kaya, ya. Jadi bagaimana kita ini tetap dipertahankan kebodohan dan kemiskinannya, sehingga kita ini punya ketergantungan. Tapi kalau orang berlari lagi Allah ini selalu ada jalan keluar. Ya kita bersyukur karena bangsa Indonesia ini. Falsafah negaranya itu masih mengakui adanya Tuhan. Makanya inilah yang terus-menerus diupayakan oleh komunis. Itu ateis itu, anti Tuhan ya. Bahkan dikatakan agama itu candu, merusak masyarakat itu agama, memperbodoh orang. Yaitu yang dilihat oleh Karl Marx, bukan agama Islam sebenarnya. Ada agama-agama lain yang sekongkol antara tokoh-tokoh agamanya dengan penguasa, membodoh-bodohi rakyatnya. Mudah-mudahan bukan di Indonesia.
Kita lihat kalau Marx bilang wah ini tidak benar ini. Sehingga orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Maka disitulah lahir paham komunis. Ini hidup harus sama rata, sama rasa. Nah, itu falsafahnya seperti itu. Dan banyak orang yang tertarik, terutama orang-orang yang capek sudah miskin, capek sudah dibodoh-bodohi, datang memaham sebegini, ya kurang ajar ini. Ya semua menguasai, itu bahaya. Ya. Itu namanya bahaya laten. Bahaya laten komunis itu kalau jarak antara orang miskin dan orang kaya itu sangat tinggi, maka paham ini mudah. Tapi bagi kita bukan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukur dan menilai manusia itu bukan berdasarkan dengan harta, benda, materi, tapi Allah mengukur manusia berdasarkan ketakwaan. Inna Allah la yanzuru ala suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Jadi ada tataran yang berbeda di sini. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai sesuatu bagaimana rupa mukanya, bagaimana hartanya. Tapi Allah menilai sesuatu berdasarkan hatinya. Keyakinan dan ketakwaannya menjadi ukuran. Karena kita dimensi agama ini dunia dan akhirat. Sementara orang-orang yang mengukur tentang kesuksesan itu yang berdasarkan dunia ini, bukan pemanfaatan apa-apa yang didapatinya di dunia ini untuk juga disebarkan. Makanya Islam itu tidak melarang orang kaya, tetapi ada kepedulian. Tidak melarang orang pintar. Makanya kita minta juga kan, ya Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an. Itu aja maksud, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Jadi bagaimana ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu bermanfaat kepada orang, bukan membodoh-bodohi orang, menguras, memeras, menindas, bukan begitu. Kan banyak orang pintar seperti itu, digunakan kepintarannya untuk sombong. Itu tidak bermanfaat. Lihat saya ini, jangan macam-macam kamu. Subhanallah, ini tidak bermanfaat ilmunya. Ya mestinya kalau dia dikasih jabatan, itu digunakan untuk bagaimana supaya orang merasa tenteram, damai, terlindungi, terayomi. Itu baru bermanfaat, bermanfaat kedudukannya. Kalau melindungi penista agama, tidak bermanfaat itu agama. Ilmunya banyak orang jengkel. Ya. Apalagi kalau orang-orang baik dan orang benar justru itu yang dikriminalisasi. Wah, itu tambah tidak bagus. Ini pertontonan sekali. Dicari-cari salahnya. Tapi orang yang benar itu di zaman Rasulullah SAW tidak usah cari-cari kesalahan. Sadarkan dia bahwa ada namanya akhirat. Disadarkan saja ada namanya akhirat. Kamu lolos di pengadilan dunia ini, tidak mungkin kau lolos di pengadilan akhirat. Siapa bisa bela dia di sana? Semua pengacara-pengacara yang bohong-bohong itu yang mau melindungi orang-orang yang dilanggar oleh Subhanallah itu banyak. Mungkin kamu dapat, ya, dapat apa di dunia ini? Dapat duit lagi. Dan banyak kan. Biasanya kalau orang bersalah itu mau dilindungi banyak duit. Ya, digelontorkan. Ya, kok dapat? Sampai nanti di akhir dapat. Ditanya nanti. Ya, ditanya nanti oleh Allah Subhanahu. Siapa yang bisa lolos dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bergerak kaki kita ini sebelum menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada orang begitu lamanya menanti pertanyaan sampai keluar keringatnya sebatas lehernya. Maka berhati-hati.
hati-hati lah kita ini, karena semua ada konsekuensinya. Subhanallah. Jadi kita kembali bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik kita juga untuk menambah ilmu kita ini, yaitu harus taat mendengar, ya, mendengar dan taat. Itu dulu. Kalau sudah ini diperbaiki, barulah kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Artinya rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Maksudnya rezeki yang berberkah. Untuk apa dapat rezeki yang banyak dan yang tidak berberkah? Justru memusingkan orang. Apalagi kalau itu sesuatu yang didapatkan melanggar, ya, dia tidak dapatkan dengan cara-cara yang baik, ya tunggu saja. Wa amal mutaqabbal, dan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ini beraktivitas tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terbanyak sekarang di dunia. Ukuran-ukuran manusia itu, wah itu nah hebat, bagus suaranya. Tapi dia nyanyi bukan ngaji, itu dengan apa? Ya, tidak ada nilainya. Kalau kita ngaji satu huruf 10 kebaikannya, masya Allah. Tapi kalau nyanyi-nyanyi, ya, tidak keruh-keruh lagi, inspirasinya macam-macam. Coba dengan lagu-lagu apa aja, menarik tidak? Dibilang cinta-cinta, apa sih itu cinta? Kalau bahasa Quran cinta itu apa? Dan cinta yang sejati itu apa? Ini kan banyak orang yang tidak tahu. Itu nama Al-Quran dijelaskan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ziratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan tahsauna kasadan wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasul wa jihadin fi sabili wa tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluarga-keluargamu, ya, dan perniagaan, kemudian harta-hartamu dan perniagaan yang kamu takut rugi badannya dan rumah-rumah yang kau senangi, itu semua lebih kau cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, maka tunggu, kamu akan berurusan dengan Allah. Bapakmu siapa yang kasih? Allah yang kasih. Anakmu Allah yang kasih. Keluarga-keluargamu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, harta-hartamu, keuntungan perniagaanmu. Apa sih yang kita berniaga? Kan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya minyaknya kau ambil, kau jual, dapat harta. Tapi kau tidak senang dengan Allah. Gimana? Disedot minyaknya Allah, diambil batu baranya, diambil ya emasnya. Ini kan gengar ini, primon itu, emas. Allah bilang, ini orang emas diambil semua emas untuk kita. Tidak ada yang mau ingat-ingat sama saya. Awas kamu ya, kau cinta dengan saya punya ciptaan, tapi kau tidak cinta dengan saya, berurusan dengan saya, kata Allah. Ini salah cinta namanya. Ya, cintanya salah. Inilah manusia ini, dia cinta dengan dunia, tapi dia tidak mencintai yang membuat dunia. Kekeliruan yang besar. Ya, makanya lah, hati-hati, kau berurusan dengan saya nanti. Ya, itu harta saya kau ambil apa untuk apa? Wah, dia ambil harta tambah jauh dari Allah, tambah maksiat dengan Allah. Wah, tidak ada keberuntungan di sini. Dikasih kekuasaan, menzalimi orang, maksudnya. Ini semua kan dilakukan oleh Fir'aun, datang oleh Nabi Musa alaihissalam. Hei Fir'aun, ini kekuasaan Allah yang berikan. Yang kau berlaku sewenang-wenang, yang kamu tidak berperi ke manusia. Banyak bawa Tuhan di sini. Saya mau lihat dulu Tuhan. Kalau kau nyampe kalau tidak percaya,
Suruh Tuhan itu langsung bicara dengan saya. Coba, luar biasa ya. Maka naiklah, dia panggil Hamam, bikinkah saya bangunan yang tinggi, pencakar langit. Ya, dari dulu sudah ada pencakar langit. Bangunkan saya bangunan sampai ke langit, saya mau cari Tuhan yang Musa ini. Saya tidak percaya dengan Musa, ini Musa ini saya pelihara, saya tahu persis dia. Ini anak pungut saya, ini anak angkat saya. Baru ke istana bawa tongkat lagi. Apa pangkat pengembala kambing ya. Dari desa kau mau peringati saya? Tidak ada pangkat juga. Yang suruh siapa kamu? Yang menciptakan langit dan bumi. Oh, saya mau ketemu dulu. Jangan kamu sih. Tidak ada hitungan kamu ya, luar biasa ya. Sama dengan Darwin. Dari ketika mau mempertahankan tesisnya bahwa manusia itu dari berevolusi dari kerang menjadi manusia, banyak kata itu ahli agama. Apa dibilang Darwin? Kamu ahli agama, panggil Tuhan, saya mau diskusi dengan dia, mempertahankan saya punya pendapat. Luar biasa ya. Saya bilang itu tidak ketemu orang Bugis. Oh, ketemu dengan Tuhan, langsung ditikam aja, sudah diskusi, sudah dibahas. Ya, astagfirullah. Namanya orang tidak percaya seperti itu. Mau diapain? Orang sudah tertutup hatinya. Pendengarannya juga tuli, buta matanya. Saya bilang, biar malaikat yang ceramah, orang mati bangkit, tidak percaya juga. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengajarkan kita berilmu dan ilmu yang paling tinggi ini. Dikatakan dalam Al-Qur'an ini, "Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal." Ini ilmu yang paling benar karena turunnya benar, isinya juga adalah kebenaran. Di mana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memberi berita gembira dan memberi peringatan. Ini aja muatannya Quran itu, memberi berita gembira dan peringatan. Tentu yang bisa dengar ini hanya orang yang mendengar dan yang bisa membuka hatinya. Makanya Allah memberi pelajaran kepada kita itu wa qur'anan farnahu litaqra'uhu 'alan nasi ala mukhti wa nazzalnahu tanzila. Ya, dan kami turunkan Quran itu berangsur-angsur, bagian demi bagian, supaya dibacakan kepada manusia. Dan Quran itu turun perlahan-lahan. Ini untuk masukkan Quran itu harus baca ini 5 ayat, 10 ayat dibaca dengan artinya, baru kita bisa paham. Biasanya ini rajin buka Quran kalau apa? Bulan Ramadan, ngaji. Tapi baca pelan-pelan aja. Begitu caranya Quran turun mengajari masyarakat musyrik, yang zalim, yang kafir, perlahan-lahan. Nah, baru disini katakan kul, katakan wahai aminu bihi awla tu'minu. Ya, setelah dibacakan perlahan-lahan, diajari ini umat, kemudian dikatakan, katakan kepada mereka silahkan beriman atau tidak beriman. Tidak ada paksaan di sini, tapi Allah memberi kriteria di situ. Innalladzina utul kitaba innalladzina utul ilma min qablihi idza tutla alaihim yakhruna lil asqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maqbula. Ya, itu sangat jelas di sini dikatakan bahwa silakan beriman atau tidak. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu apabila dibacakan ayat kepada mereka, mereka menyungkur sujud kemudian berkata subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina la maqbul. Sungguh janji-janjinya adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang akan terbukti. Jadi kalau Allah memberikan berita gembira, ambil itu. Karena banyak sekali dalam Al-Quran ini sesuatu yang menggembirakan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, bisa diaplikasikan.
Rasul itu memberi ajaran kepada kita luar biasa. Hampir seluruh sisi dan dimensi kehidupan manusia. Kemudian yakhiruna lil azkani yabuna wa yazidu khusuwa. Ketika kita melihat bukti-bukti apa yang telah dikatakan oleh Allah, maka tambah yakin kita dan tambah khusyuk kita. Bayangkan bagaimana itu Nabi Ibrahim AS ketika mengaplikasikan hasbiyallah dalam kehidupannya, ketika dikepung dengan api dan dia lihat itu buktinya. Ya kan, mana subhana, maha suci kau ya Allah. Dia katakan seperti itu karena terbukti ketika mau dibakar dia kata hasbiyallah, cukup kau ya Allah, selamat. Dan ini kemudian diajarkan oleh Nabi, kalau kau menghadapi problem yang banyak yang tidak bisa lagi kau pakai pikiranmu, serahkan semua kepada Allah. Itu dikatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mengambil alih seluruh persoalan hidupnya. Ini percaya atau tidak? Bagaimana orang bisa percaya di luar hasbiyallah, tidak pernah baca, tidak pernah dengar, tidak pernah ngaji? Rasul itu pernah dikepung rumahnya oleh 50 pemuda yang bawa parang yang tajam, mau membunuh Rasul juga. Ya, dia hanya berkata, hasbiyallah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini kata Rasulullah, ini dibaca ya, pagi dan petang hari 7 kali, maka kau akan diselamatkan oleh Allah dari seluruh persoalan yang kau hadapi. Bagaimana kalau kita begitu ya? Makanya itu Jenderal Sudirman sebut itu selalu lolos dari kepungan. Maka pada suatu saat ada pengkhianat, ada yang munafik, dan itu Jenderal Sudirman ada di sana, datang Belanda, kepung dia. Begitu dia tidak percaya kalau itu Jenderal Sudirman, karena orangnya kurus, masa Jenderal kurus, batuk-batuk lagi. Akhirnya apa? Yang melapor itu yang ditembak. Kamu sembarangan menuduh orang. Masa Jenderal Sudirman? Dia ditembak. Kenapa? Karena Jenderal Sudirman selalu menjaga wudunya, selalu sholat berjamaah, kemudian dia selalu dekat dengan rakyatnya. Itu menjadi apa ya? Dan banyak kejadian seperti itu dalam Quran. Kalau kita ini selalu mendengar Quran, cerita seperti ini bukan sesuatu yang asing. Apakah kalau dulu Allah itu aktif dan hebat, sekarang tidak hebat lagi? Ya tetap hebat, dari dulu itu Allah Ahad. Satu saja Tuhan kita, Allah Ahad, Allah Samad. Cuma kalau kita tidak pernah dengar, ya sulit. Bagaimana bisa percaya, dengar saja tidak. Nabi Muhammad SAW bagaimana dia percaya kepada Allah, karena turun terus wahyu kepada beliau. Beliau mendengar. Bahkan Nabi kalau tergesa-gesa itu, jangan tergesa-gesa. La tuharrik lisanak litakhya nabi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Ya Nabi itu mau cepat-cepat kalau ayat apa tunggu dulu jangan. Jangan kau gerakkan lidahmu karena ingin cepat-cepat. La tuharrik lisanaka litakhya nabi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Sesungguhnya saya akan mengumpulkan lidahmu dan saya akan membacakannya kepadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Apabila sudah dibacakan, baru kau ikuti. Jadi kalau ada orang, makanya Quran itu dikatakan Quran kan dia bacaan. Nah kalau ada orang tidak mau membaca, tidak mau dibacakan, mau jadi apa kita ini? Makanya kenapa umat Islam yang kualitasnya seperti ini? Karena jauh dari Quran. Makanya kita ajak orang lain ngaji. Dengar Quran ini. Bagaimana kita bisa dapat ilmu? Itu tadi kan turun Quran dibacakan oleh Rasulullah. Isinya dua, berita gembira dan peringatan. Tinggal yakin. Allah katakan kul aminu bihi aw la tu'minu. Silakan mau beriman kepada Quran atau tidak, terserah. Tapi Allah sudah beri
kriteria bahwa yang menerima ini adalah orang berilmu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azkar. Apalagi kalau kita sudah baca Quran itu menyungkur sujud sambil menangis dan bertambah khusyuan. Nah, itu sudah connect itu dengan hatinya. Tapi kalau dibacakan ayat, apalagi kalau menistakan ayat, walaupun ya, dan didukung lagi. Makanya di Jakarta ini diberi pilihan, mau menjadi orang munafik, ini orang Islam, mau menjadi orang munafik, orang beriman. Ada ayatnya dalam Al-Quran, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban adzima alladzina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Gembirakanlah orang-orang munafik bahwa mereka itu akan mendapatkan siksa yang sangat keras. Kenapa? Yaitu orang-orang yang mengambil orang kafir jadi pemimpinnya dan meninggalkan orang beriman. Bisa dibaca di surah An-Nisa. Ya. Gembirakan yang murah, jadi tidak ada statusnya orang yang memilih pemimpin orang kafir kecuali munafik. Cuma kan banyak orang Islam tidak tahu, apalagi ibu-ibu pakai jilbab salaman dengan Ahok, ya tangannya bau babi itu, sudah pegang babi, dicium sama ibu-ibu pakai jilbab. Anda tak tahu kasihan, dibodoh-bodohi buat sama ada Pak Kiai yang cari-carikan dalil itu bagaimana supaya Ahok ini, ya ada Arab-Arabnya juga, ya dibilang Ahok itu ada bahasa Arabnya, aku kan. Aku ke saudara, ya. Jadi Ahok itu saudara kita. Luar biasa dipakai dari mana ini? Apa dikasihkan ini? Ya, buta hatinya, buta telinganya. Apalagi ada disusun lagi 7 dalil yang membolehkan kita mengangkat pemimpin orang kafir. Luar biasa ayat yang benar ini dijadikan dili apa untuk menjustifikasi itu. Bahwa bukti orang kafir boleh. Dari mana boleh? Padahal 7 ayat yang melarang kita mengangkat orang kafir jadi pemimpin. Ya, yang melarang makan babi 2, yang melarang minum khamr 1. 7 ayat melarang kita mengangkat pemimpin. Coba di sini ada yang makan babi di sini. Orang siapa lagi mau makan babi? Diharamkan. Itu cuma 2 ayat itu. Sementara melarang mengangkat orang kafir jadi pemimpin 7 ayatnya. Loh kok ini yang dilanggar? Ini dasar memang umat kita ini ya seperti itulah kondisi. Ya. Apalagi diundang ke masjid tidak datang. Diundang majelis taklim tidak datang untuk bagaimana caranya? Ya, makanya saya katakan ini harus diiklankan. Diiklankan. Masukkan di iklan di radio. Ya, hati-hati jadi orang munafik. Ya. Ah, iklan kan aja, daun tetap Pak, memang begitu ya. Ya. Kalaupun diangkat beberapa dari larangan-larangan dari Allah. Ya. Termasuk itu semua ya. Subhanallah ya. Barangkali yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini semua ya bisa menyadarkan kita bahwa ilmu itu dari Allah Subhanahu. Rabbi zidni ilman. Ya, kita disuruh untuk menambah ilmu kita ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah ilmu yang paling benar yang akan mengantar kita kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang saya sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi hamdika nasyhadu la ilaha illa anta wa nasyhadu anna muhammadan abduhu subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.